sama-sama mas mungkin bisa diceritakan tadi kawannya seperti apa, kemudian overallnya pemainnya seperti apa. Tadi berlangsung baik ya, kita main, kita bisa melakukan strategi dengan baik, terus juga walaupun kita membuat kesalahan-kesalahan sedikit, tapi kelihatannya pemain Malaysia lebih banyak melakukan kesalahan sendiri. Kelihatannya mereka nggak enak mainnya, jadi itu sesuatu yang keuntungan untuk kami ya. Dan kita bisa fokus juga, jadi total mainnya cukup baik hari ini. Kunci keberhasilan tadi, kemenangan seperti apa? Ya karena mungkin saya pas di junior udah sering main sama mereka, jadi udah tahu bolanya mau kemana, karena sering bertanding sama dia. Jadi mungkin tadi cuma dijaga fokusnya sama bola-bola kecilnya sih. Untuk kondisi lapangan tadi bagaimana mas kondisi? Kondisi lapangan dari kemarin kami mainnya di court 1 terus ya, ini di court 3 pertama kali, jadi kayak rasanya ada angin sedikit sih, berbeda seperti di court pertama, tapi kita masih bisa kontrol itu. Jadi melihat kekuatan di semifinal nanti seperti apa? Kurang lebih bakal ketemunya sama kayak yang kemarin ya di internasional tahun depan. Ya mungkin kita tinggal jaga fokus kita sendiri lah, karena menurut saya udah di level segini apa kemampuannya sama semua sih. Harapannya mas untuk siapa itu? Harapannya sih semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai yang kita mau dan bisa main juga sih. Jadi ya pemain apin terus ya? Ya betul. Dan terakhir dong tanggapannya buat para supporter yang dukung kalian. Tanggapannya mulu. Ya sangat senang ya bisa disupport dengan segini banyak supporter gitu yang datang. Itu juga jadi kekuatan untuk kami bisa menang hari ini. Ya cukup senang ada supporter di sini.